Nama pelakon Reza Rosli jarang terpanit dengan kontroversi, cuma sering dikaitkan dengan cinta lokasi. Tetapi terdengar juga ada dakwaan mengatakan beliau seorang Casanova. Allahu Akbar. Betul ke tu? Tak baik. Kita main agak-agak je kan? Sebelum Reza jawab, jom kita dengarkan bagaimana Ramadan tahun ini untuk Reza Rosli. Ramadan yang tahun-tahun yang sebelum ni semua pun ada benda yang menarik, istimewa. Tahun ni pun sama juga, tak ada apa-apa perubahan. InsyaAllah semua kita, kalau boleh kita dekatkan diri kita lagi lah dengan kita punya kebaikan lah. Benda ibadah ke apa kita buat sampai bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, karier saya, kerja saya masih sama lagi. Saya pun tengah syuting drama Wanita Syurga. Habis pun mungkin habis pertengahan bulan puasa baru saya habis sepenuhnya penggambaran. Bila nampaknya tahun 2024 ni kerjaya pelakon Reza Rosli berkembang dengan pesatnya ya. Orang kata job tu makin banyak kan? Kerjaya saya alhamdulillah. Saya tak pernah kejar pun untuk nak itu ini. Of course lah, kita mencari rezeki. Kita pun ada komitmen, ada family, parents yang kita pun tolong, tanggung. Bagi saya, bila kita ikhlas dalam sesuatu kerja apa saja, bukan saja dalam bilang lakonan, ikhlas berkawan, ikhlas apa saja, mesti Allah memudahkan segala urusan kita. Tapi kan Reza, you selalunya akan terima watak hero, jarang terima watak-watak sampingan kan? Disebabkan itulah ramai yang melabelkan you sebagai Casanova. Casanova di lokasi. Apa komen you bila ada yang dakwa you Casanova di lokasi? Orang nak cakap apa saya dengan pelakon-pelakon? Tak ada sebenarnya, tak. Banyak saya syuting dengan hero-heroin sebelum ni pun tak adalah apa-apa cerita pun. Mungkin disebabkan bila kita bekerjasama ni, saya bukan saja perlu selesakan diri saya, tapi saya kena fikir pasal sparring saya, pasal kru saya, director saya, team production. Bukan saja pada partner, tapi saya dekat set syuting, saya cuba jadi diri saya. Saya beramah dengan semua orang, berbaik dengan semua orang. Buat apa kita nak duduk seorang-seorang? Tapi saya lebih banyak pada berbincang untuk plan nak menjayakan satu babak, satu scene tu. Kita duduk, kena ikutkan diri saya. Saya ni memang kurang bercakap dengan orang. Saya ni kadang-kadang bila kita diam ni, orang cakap kita ni belagak lah, sombong lah, tas. Dan ni saya bukan orang macam tu. Apa komen Reza bila ada tanggapan sebegitu terhadap you? Macam saya tak boleh nak berhentikan orang bercakap pasal saya. Sebab kita lebih kenal, tahu diri kita. Saya yang bawa diri saya daripada dulu sampai sekarang. Diorang-diorang ni juga mungkin ada haters, ada peminat juga yang mendoakan kita juga. Kadang-kadang orang bagi komen yang tak baik atau baik, itu semua saya ambilkan satu pengalaman, satu benda yang saya perlu menerima. Kita pun bekerja sebagai anak seni, artis, pelakon. Jadi kita menerima segala saja apa yang orang cakap pasal kita. Pada mereka, saya sentiasa maafkan siapa yang berkata, mengata tentang saya. Sebab saya pun tak kenal anda semua. Terpulang pada anda nak cakap macam mana pun, mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi saya, itu satu benda yang indah. Sebab bila orang bercakap pasal kita, maknanya kita ni jadi topik bualan orang lah. Kita doa yang terbaik saja. Itu yang penting.